Apabila stroberi sulit berbuah, mungkin ini penyebabnya. Assalamualaikum sahabat tanaman. Kali ini saya akan berbagi cara memelihara tanaman stroberi hidroponik agar berbuah dan buahnya tuh maksimal. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi daun. Kenapa kita harus mengurangi daun? Karena tanaman yang rimbun bukan tujuan utama dari menanam. Yang lebih penting justru membuat tanaman sehat dan menghasilkan buah yang optimal. Kalau kita tidak mengurangi daun, maka nutrisi banyak yang terbuang ke daun yang sudah tua. Sementara asupan nutrisi untuk buah menjadi berkurang. Kalau terjadi seperti itu, maka buah akan sulit untuk tumbuh karena asupan nutrisinya berkurang. Selain itu, daun tua sangat berisiko mengundang penyakit. Jadi daun yang disisakan cukup 3-5 saja. Selain daun, kita juga harus membuang atau membatasi sulur. Tujuannya seperti tadi, agar nutrisi bisa diserap dengan efektif. Buah yang terlihat tidak bagus sebaiknya dibuang juga. Contohnya seperti ini ya. Selalu periksa akar agar tetap berada di dalam net pot. Jangan sampai akar tumbuh di luar net pot. Jadi kesimpulannya, agar tanaman stroberi bisa menghasilkan buah yang optimal adalah memaksimalkan nutrisi supaya nutrisi memberikan asupan yang cukup untuk buah dalam proses pertumbuhannya. Info tambahannya, daun stroberi yang kita buang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Dari pakan ternak itu dapat pupuk kandang yang alami, yang bisa bermanfaat untuk tanaman lain yang ada di tabula pot. Sahabat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Menanam di pekarangan banyak manfaatnya.